Oke guys, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Jai, teman-teman. Oke, kita akan nyoba ini ya teman-teman, mode baru Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses Hardcore Mode. Ini adalah mode yang keempat yang saya temuin ya teman-teman ya. Oke, tadi saya intro itu suruh milih tag leader-nya, ada King Tiger Wangu, terus Birdface, sama satunya apa lagi saya lupa. Tapi pas waktu saya pilih King Tiger Wangu, teman-teman, kok dapetnya Leo Gun ini, teman-teman. Ya ini belum sempurna mungkin maunya, teman-teman. Oke, kita susun deck dulu di sini ya. Saya di sini mau pakai deck yang pertama adalah deck ini plan yang mudah ya. Saya deck plan yang mudah. Saya ingin nyoba deck plan. Oke, kita sortir dulu. Oke, kita cari monster-monster plan di sini. Oke, ini dia monster plan. Saya mau pakai pertama. Oke, kita masukin semua dulu ya. Oke, top plan. Oh, ini jadi virus ya. Oke ya, masukin Roadback Rock dan Mushroom Man. Ini Mushroom Man bisa nambahin 500 buat Mushroom Man juga sih. Oke, kita masukin dulu teman-teman, nanti kita sortir lagi ya. Firecrest, plan, main lagi sama ya Shinoki, nambah life point ya. Ini, oh ini buat anti trap ya. Oke, bagus juga sih. Oh ini buat Queen of Outer Leaf. Oke, kita masukin dulu semua masa-masa plan ini, keren nih. Ini tuh efeknya kayak Dove of Darkness, tapi cuma satu giliran doang ya. Oke, ada Pin Soldier, Critical, Rakuton, Emis Flower, Living Face, kita masukin semua Sonic AC, Trend, Queen of Autumn Leaf, dan ini yang untuk Sprite. Ini nambah 2500 attack-nya ya, setiap lawan monster-monster Fiend. Oke, dan Fairy King Surgeon ini efeknya buat nambah 500 kalau di Fast Optimist Position ya. Oh ya, oke. Okay. So, oh ini dia. Oke, kita. Oh, tekniknya siapa ya dulu ya? Yang fokus ya. Yang attack-nya rendah aja sih, teman-teman. Plan ini mungkin enggak ya, sih. Oke, ada efeknya. Hollow Knight, Fire Crest. Ada satu ini ya. Jadi ini ya teman-teman ya, saya mau pakai Firecrest atau ini main item plan ya. Coba kita lihat monsternya deh. Oke, kita pakai ini aja main item plan. Kita rubah dulu plan main item plan ini, kita rubah ke 12. Oke, kita rubah ininya biar permanen ya. Oke, langsung aja permanen. Oke, kita udah ke pangkat SD ya, LP recovery, support saya spreading desperate. Oke, nice. Kita oke, deklitinya main eating plan. Oke, dark plan kita ini apa, crush ya lumayan sih. Oh sorry. Satu aja sih mungkin coba ya, Rosberg dan Rosberg nambah 2 ya. Mushroom Man kayaknya ini buang aja deh, Toppen. Lumayan, jangan main eating ini mungkin ya buat ini. Oke, Firecrest ini bisa digabungin. Ini buang aja Firecrest, main eater. Oke, bagus juga sih ini teman-teman efeknya. Ini kalau hancur ya. Oh, ini kalau flip face up. Kalau flip face up itu semua monsternya di Tyrant Forest akan hancur ya. Jadi ya langsung hancur semuanya. Oke, ya Shinoki nomor 500 ini Green Random King buat Great Autumn Leaf. Oh. Oke, bener-bener.
Apple flower ini buang aja, Kira lily juga buang, Lovely flower ini nambah, dua aja ya. Pink holder oke, biarin, Kriegel, selanjutnya, Happy flower, Refresh, Legacy ini buang aja, Queen Autumn Leaf, nambah, Perho aja, Willis Sprite, tentu nambah dua ya. Tentacle Plan, buang aja, Fairy Kingslayer nambah dua ya, ya tiga. Oke, kita monsternya 24 kebanyakan ya teman-teman ya. Mungkin token apa sih ya? Tapi lumayan nih buat mushroom man nih oh, aja deh. Masih Rocky sama Arlo nih. Oh, ini gabung ya. Arlo ya, bang. Buang aja deh. Oke, ini mungkin cukup ya teman-teman ya. Emang kurang kuat sih sebenarnya kain teman-teman ini master plan ya. Oke, kita ke forest 2 ya sama Mimikat tentu kita butuh monster reborn yang butuh terus. Oke, saya suka Dark Hole seperti biasa teman-teman ya. Heavy Storm saya juga butuh. Heavy Feather. Oke, sama Skill juga satu. Kita oke, mungkin Justice Shock aja deh teman-teman ya. Saya juga butuh ini Rain of Mercy. Mana teman-teman? Oh, ini pakai nggak ya? Yang over. Oke, pakai dulu deh. Oke, ini Rain of Mercy 3 ya. Lagi Great Earth Cycle. Masukin dulu teman-teman perang lain nanti. Fitnya itu susah ya, ini mod yang baru ya. Oke, kita ini buat file jump, buat tag punya. Oke, file jump. Kita lihat dulu equipnya apa aja nih. Oke, G, Horror Fit, Unicorn, Team Unicorn, Crosscom. File jump doang ya teman-teman ya. Decoration file jump doang sih kecuali yang cewek-cewek ini ya pakai ini pakai cyber stand ataupun electro whip decoration ya ini malah power of kaisin very interesting. Oke, itu aja deh teman-teman ini pakai file jump aja terus itu benar. Oh ini buat apa sih? Oh ini buat sekali kartu langsung nih. Nggak sih. Oke. Ada perusahaan bukan sebagai kartu tentu. Terus, oh sudah 40 ya teman-teman ya. Kayaknya court breaker nggak perlu ya. Ini bikin monster ini oh kita buang monsternya dulu aja dulu nih friend butuh gak ya 1500 oh ini gak butuh nih kita butuh spell dulu deh plus berkontrol sama satu spell ya. Oke apa lagi teman-teman ya udah sih ya kayaknya teman-teman. Oke itu aja teman-teman ya 1346 tapi kita rubah ke angka satu aja ya biar bisa melawan semua langsung aja kita rubah. Oke, kita akan di angka satu terus kita permainkan di sini teman-teman ya ini bawahnya CC. Oke langsung aja kita melawan Rex Raptor di sini dia pakai apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman kita melawan Rex Raptor ya di sini dia pakai tapi feel-nya sama sih teman-teman ya feel-nya sama oke kayak yang versi original oke dia pakai Red Ice Speed Dragon teman-teman udah Admiral lagi efeknya increase movement ya oke okay. Oke ada Fragile Red Mercy sama ini nih oke kita set dulu
Waduh, paralyzing potion. Oke. Nambah 50 ya. Oke, dia lang oh kirain langsung dia ataupun power increase nya. Dia harusnya pakai teknik monster naga dong ya. Ada heavy storm. Oke, kita udah set dulu deh plus very control baju. Harusnya jelas nyerang nih. Nggak tahu sih ini monster-monster naik. Masih tuh masih take dinosaur ya. Oke, maju master control. Ada mimic cat, mimic cat. Yaudah ini dulu deh, itu udah mati tadi ya paralysis potionnya. Oke, kita kesini aja share spell. Apa cuma diganti tag leadernya doang ya temen-temennya ini modnya ya. Ya ada dark rain itu nanti berubah ke crush ya. Oke nama aja udah gak apa-apa, mancing-mancing aja temen-temen. Mungkin nabrak aja teman-teman itu ya, kayaknya itu juga bukan monster sih. Atau respecter of dawn, kita gabung sama Vigerm 2200 ya lumayan, sudah bisa ngalahin two headed king rex. Nabrak aja gapapa deh, kayak akan menang kan. Apa tuh risk body head ya, prakan ya udah. Kayaknya ini cuma dirubah deck leadernya doang teman-teman ya. Oke, dia nyerang, kalau kan praktikal pasti tag dinosaur dong, tag dino masih ya. Oh 2000 ya, ini tipe sama ini ya. Oke, ada Queen of Autumn Leaf, kita mau pakai changeover juga ya teman-teman ya. Oke, dark plan maju, tetap terus saya juga maju. Oke, Queen of the Autumn Leaf maju. Ada ini teman-teman lumayan nih. Nah, flip face up, defense position, nambah 500 ya, terbentur mantap. Nah, plan jadi 300. Oke, okay. Oke, nambah terus levelnya namanya udah 4350. Oke, ini juga saja ini mundur ini. Oke, bentar. Ada Queen of Autumn Leaf lagi, kita set dulu Reign of Force ya. Oke, Queen of Autumn Leaf maju, ini serang. Serang. Oke, serang aja gapapa teman. Ini dia teman-teman, Rose Spectre of Dawn. Spectre. Oh, di langit. Oke. Okay. Ya kita mana itu tuh? Oh iya tadi ya udah kena trap ya. Kirain masih di situ. Oke, dia nyerang. Waduh. Dia punya cek zombie, teman-teman.
Oke, dia nyerang Dark Raid, Vegas Dollar. Oke, berubah jadi Crush ya. Sebenarnya kita pakai ini teman-teman buat ini ya. Take virus ya. Oke, nice. Aduh, lumayan gawat nih kalau terkait. Kita keluarin ini dulu teman-teman. Terus saya kita aktifin ini dia. Rain of Mercy. Hujan. Nama berapa sih teman-teman? 600 ya. Oke, nice, mantap. Habis ini kita keluarin Chain of Heart buat ngambil yang di atas. Praktikal berapa nih? 1600 ya, lumayan lah. Oke, dia nyerang terus kita nggak ada trap lagi teman-teman ya, gitu ya. Oke, maju. Oh, 3000 coy. Ya, kita ambil ke praktikal aja. Lumayan 1500. 600, sorry. Oke, kita serang. Aduh. Aduh, 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 aduh. Berarti harus. Aduh, iya temen-temen ya. Lupa, 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 lupa. Oh, udah itu mati dah. Aduh, lupa, 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 lupa. Aduh, very keren. Terus dia mati. Defense-nya yang teman-teman yang masih kurang nih. Aduh, monster itu bisa nyet. Apaan teman-teman? Apaan teman-teman? Dia bisa force. Ada Ryoku teman-teman. Oke, kita ambil check of photo, bisa diambil nggak ya? Ryoku apa check of photo teman-teman? Ryoku check of photo deh. Check of photo ada. Aduh, gawat, 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 gawat. Aduh. Di luar Nurul tuh, ternyata dia punya Ryoku coba sekelas sekelas Weevil. Oke, okay, bom bom deh, bom bom. Wait, wait, wait. Ah, harusnya di mundurin itu teman-teman, jangan lupa ya. Baru kalah kan ya teman-teman, ini kalah, 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 kalah. Kecuali dia ngeluarin monster di situ tuh.
Aduh, gimana caranya ini? Oke, ada forest teman-temannya. Aduh, gimana caranya, Cok? Aduh, gini gimana caranya? Kita gimana ya caranya ya? Tinggal 2.000 itu juga bakal nyerah. Ya udah kita ya aja deh. Terus kita keluarin forest teman-teman ya. Habis forest kita oke ada ini nice. Ada ini teman-teman, tenang aja ya. Oke, habis itu kita oh enggak ya teman-teman, kita harus serang. Percuma dong. Aduh, salah langkah lagi teman-teman. Ya bisa ya udah kembali lagi ya. Kan ya, aduh, salah. Aduh, ya, seenggaknya untuk memperlambat dah. Mirip 200, ah, nice. Oke, okay, bisa, masih bisa, teman-teman. Masih bisa. Habis ini kita keluarin Fairy King Tuesday lagi. Oke, masih bisa. Apa mungkin semuanya punya rare drop teman-teman? Oke, ada rare drop. Oh, ini aja teman-teman. Ini aja dong. Dia aja dong. Ah, nice. Oke, very green Thursday. Dengan 1.340. Oke, okay, guys. Kita pancing musuhnya biar bisa direja ke sini atau enggak. Dekat ke tech leader kita. Oke, invest dulu dah, biarin dah. Oke, dia maju teman-temannya. Oke, kita korbanin dark hole ya. Ini kita defense aja. Oke, 1.400, mantap. Oke, habis ini dia nyerang ya.
Oke, nice. Habis kelarin wood, let's ride. 3800, mantap. Cleanser Bruce. Oh, dia monster ini juga. Fire juga, berarti menguntungkan juga nih, teman. Oke, dia wood, let's ride. Aduh, belum lah teman. Ya, 140 ya. Monster Reborn. Berarti kita butuh yang namanya just dessert ya temen ya. Oke, kita butuh just dessert teman-teman. Oke, ini dia Pins Holden 3100 teman-teman. Ngeri ngeri ngeri. Oke, aktifnya udah menang. Comeback. Oke, kita lihat checkpointnya sebenarnya. Seperti apa checkpointnya di sini? Aduh, cuma satu doang ini. Mega Zoller. Mega Zoller. Agak susah Mega Zoller. Teman-teman, kita lanjut lagi melawan Necromancer aja ya, coba ya. Dia pakai apa nih di sini teman-teman? Terus kita lihat juga seperti apa nih fieldnya. Apakah sama kayak versi originalnya teman-teman ya? Apa ini juga punya Riryoku teman-teman? Oke, fieldnya sama ya teman-teman. Jadi ini modnya nggak berubah banyak kayaknya. Susah mungkin sih. Ada Wooden Sprite. Oke, langsung keluarin dia aja, Darkwing. Oke, dia pakai Skull Serpent. Aduh, dia langsung Porygon-kes lagi. Langsung serang dong. Oh, enggak. Untung dia enggak nyerang. Ada Fire Drum sama... Nah, kita gabungin ke ini dia aja. Let's Sprite. Anjay, power increase-nya banyak kan, teman. Aduh, terlalu banyak. Coba kita, dia berani nyerang gak nih ya, kan? Gak berani nyerang ya, heran ya. Nggak no, maju dong. Oke, managing plan. Kita invest sebentar. Di sini kita juga buang-buang ya. Oke, nggak berani nyerang heran deh. Oh, geser-geser doang. Aduh. Oke, kita buang-buang, kita keluarin roll spectre of them. Queen of autolic juga buang deh.
Oke, investor. Aduh, ya kan. Seperti dugaan saya, teman-teman. Kayaknya di sini semua musuh kita punya Eryo kuda. Aduh, ada itu lagi. Seperti dugaan saya, semua rumus ini kayaknya punya Rejoko, teman-teman. Aduh, 800. Aduh, bisa sekalah dong ini dong. Fine hand. Aduh, fine hand lagi. Berapa nih teman-teman? 1.900 ya. Oke, ya hancur. Oke, 2.800 udah sprite lagi. Kita serang. Putri Mens nambah berapa nih? Aduh, 700 doang ya. Halo, kita masih bisa survive gitu. 2000. Aduh, kalah 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 kalah. Kalau sampai nyerah kita kalah. Kalau pumpkin menyerang kita kalah kayak dia fuse, kayak gue udah mati mungkin. Aduh, alah udah. Aduh, 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 salah langkah ternyata teman-teman. Ya, udah, menang, 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 menang. Agak susah juga dah tag plan ya sekarang. Aduh, langsung turun pangkat. Aduh, menjadi sad benar-benar. Ya ada itu ya. Nah, kita rubah forest langsung di sini aja lah. Jadi decknya mungkin ditambahin dari aku doang tentunya. Oke lah, kita gas langsung maju Kriegel. Ya, monster saya ini. Mantap, 1.700. Ada ini kan, tapi kita buang aja lah. Oke, langsung aja aktifin di situ deh. Nggak usah buang-buang waktu dengan pumpkin serang juga langsung. Ini cuma nambahin ininya doang buat teman-teman ya. Nambahin dari aku doang nih. Semua kayak ini. Oke, nice. Oke dia. Oke, masih power increase, kirain force lagi itu. Oke, ada Queen of Autumn Leaf. Kita send dulu di sini Rain Mercy.
Abis ini kita keluarin Queen of Autumn Leaf sama File Germ. Oke sih, menang sih harusnya temen-temennya. Harusnya menang sih. Ada Justicer juga. Kita serang sini dulu. Oh menang langsung, coba kita lihat dulu ini. Zombie Warrior, oke okay, nice. Oke, langsung naik lagi ya teman-teman ya. Ini saya pengen dapet checkpoint nih teman-teman. Aduh, kurang satu terus sih. Oke, kita coba lawan ini ya, panik. Darkness Ruler. Dia pakai deck apa ini teman-teman? Sama mungkin ya deck Fire ya. Sama dong ya tuh. Feel-nya juga sama terus kok. Oh ini ya Man Eating Plant. Ada Forest langsung ya. Kami set dulu charge di sini. Oke, lalu langsung ini ya teman-teman ya. SD langsung ya kita regenerator-nya. Oke, jadi set langsung 0 dong. 300 ya. Oh, ada. Kita rubah. Rubah dulu ke forest. Masih kan? Aduh, 3500 Destiny Draw Riryoku. Wah mantap Riryoku kan. Aduh, salah juga sih sebenarnya. Ya serangin aja langsung lah. Oke teman-teman ya, hampir saja kita kalah teman-teman ya, hampir. Oke, Van Castle, andalah. Ah, gila. Sebenarnya modnya mungkin biasa aja, tapi tambahan Ryokunya itu ya teman-teman yang bikin. Ya mungkin cuma satu sih teman-temannya tiap lawannya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi besok ya dengan deck yang sama, Man Eating Plant ya, dengan deck plant ya kita. Mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Kita akan bertemu lagi besok dengan mode yang sama ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mengikuti video saya selanjutnya di mod ini teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan bye-bye.